Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istri? Cuma istriku lebih berani dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Kenapa ayat ini diulang-ulang tiap pekannya? Karena peringatan ini sangat penting. Apabila Bapak Gubernur di kantor Gubernur, setiap pekannya ada pengumuman yang diulang-ulang tiap pekan, maka pengumuman dan perintah itu pasti penting. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Berarti ayat ini sangat penting. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Jangan kamu mati. Berarti kita yang tentukan itu mati. Widasat, jangan kau mati nak. Berarti saya yang ngatur. Jangan mati, berarti mau-mauku. Mau besok, mau lusa, mau setelah menikah, mau sebelum menikah. Ya mau-mau saya. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal kan? Orang kaya, orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Duda, mati. Jangan dulu. Coba. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Sebab apa? You siap atau tidak pasti mati. Berarti yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan kepada kita. Wahai Das'ad, kamu lahir agamamu Islam, kau dewasa ngurus KTP, kau tulis agamamu Islam, kau nikah syariat Islam, bikin SIM tertulis agama Islam, tapi hati-hati, belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Allah ingin ingatkan kepada kita, hati-hati kalian, belum tentu matimu mati dalam keadaan Islam. Siapa mereka? Contoh ya, jangan marah, contoh. Lagi sabung ayam digrebek, didapat sama polisi. Jangan lari. Polisi syariah katakan jangan lari, masih lari. Dicari sama polisi, jangan lari, masih lari. Terpaksa tembak peringatan, tembak ke langit. Tembak kedua kali, masih lari. Tembak tiga kali, masih lari. Terpaksa dilumpuhkan. Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya? Kakinya kok tembak, kok kepalanya dikena? Dia bilang waktu ditembak dia jongkok Ustaz. Pantaslah kau kena kepalanya. Mati. Dia ditengarai mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Dia mati lagi dalam keadaan maksiat. Itulah sebabnya selalu diingatkan. Anak muda,
ngelens lempox, dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, tidak mau tabuka mulutmu itu. Ngelem mabuk, dia mabuk setengah, dia ambil motornya. Bayangkan saudara-saudara, mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Puh! Mati, mati kafir kau. Kenapa? Kau dalam keadaan teler. Nauzubillah min zalik. Inilah sebabnya Allah selalu ingatkan tiap pekan, hati-hati, bisa kau mati dalam keadaan kafir. Salah satu sebabnya karena kalian hobi dan suka makan makanan haram. Nauzubillah min zalik. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya? Berapa? 10. Cacat dong. Kan ada kaki. 20 mestinya. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi takjub lalu bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa itu malaikat? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat air ketika hujan. Kira-kira Satpol PP, polisi setengah, bisa kira-kira catat air ketika hujan? Ada yang bisa? Ada insinyur di sini hebat dalam matematika? Ada yang bisa catat air ketika hujan? Kenapa tidak bisa? Karena jumlahnya banyak betul. Malaikat ini Allah beri tugas catat air hujan. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, aku catat yang jatuh di gunung, aku catat yang jatuh di daratan, aku catat semua yang jatuh di lautan, semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Makanya Allah kasih saya 1 juta jari-jari. Nih, saya lagi sibuk mencatat. Lalu malaikat ini berkata, wahai Muhammad, ketahuilah, ada amalan yang tidak mampu aku catat jumlah pahalanya. Kapan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, masjid kebanggaan masyarakat Banda Aceh. Mereka memperingati tahun baru Hijriah, lalu mereka bersama-sama bersalawat kepadamu. Aku tidak mampu mencatat betapa banyaknya pahala yang mereka dapatkan malam itu. Subhanallah. Maka kalau kumpul begini, jangan ragu-ragu Pak, salawat. Kenapa? Ketika kita umat Islam kumpul seperti ini, rame-rame bersalawat, malaikat tidak mampu mencatat betapa banyaknya pahala orang yang bersalawat pada malam itu. Yuk kita salawat. Siap? Siap? Tapi kita dengar dulu, mana lebih kencang suaranya ibu-ibu orang Aceh daripada suaranya bapak-bapak. Bisa? Nah, bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu ya. Ayo bu, salawat bareng-bareng bu, yuk. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin amin. Masya Allah. Ini bukan keras Pak, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek, kalau kau ditelepon laki-laki, jangan buat syahdu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cowokmu tidak nafsu? Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Lagi ngapain? Baring-baring. Bagaimana cowokmu tidak nafsu? Coba kalau ditelepon kasih tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Baring-baring. Apa bikin? Kenapa tanya-tanya? Ah, 2 hari tidak diteleponnya kau. Waalaikumsalam. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Kita dengar ya. Pak, jangan mempermalukan laki-laki. Ayo, yuk.
Ibu diam, kita dengar nih bapak-bapak nih. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, kentara keturunannya Cuk Nyadin. Diam ya, kita dengar ini bapak-bapak yang ambil gagah. Kita dengar ini, keras dah suaranya ini. Ayo Pak, jangan mempermalukan panggung Pak. Yuk. Sholat. I love it. Ayo rame-rame, yuk. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah. Terima kasih Bapak Gubernur beserta seluruh jajarannya yang saya muliakan. Teristimewa alim ulama, terkhusus Wali Nangro yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, beribu ampun, saya tidak bisa menyebut nama bapak satu demi satu. Di samping karena saya takut salah menyebutnya, juga karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika Islam belum disebarkan, belum turun ke Mekah, orang di Mekah waktu itu Tuhannya ada empat. Latta, Manat, Usta, Hubal. Dan hebatnya mereka membuat Tuhan berdasarkan status ekonomi. Mereka yang sangat kaya, Tuhannya dia bentuk seperti manusia. Ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya. Benda yang dibikin saatnya terbuat dari emas, yang paling kaya. Yang agak kaya terbuat dari tembaga. Yang miskin dari kayu. Yang paling miskin tepung terigu. Dia bikin kepalanya, dia bikin kakinya, dia bikin badannya, dia bikin kakinya. Ini orang miskin. Selesai dia sembah, lapar dia punya. Dia lihat-lihati Tuhannya. Lalu dia bilang, Tuhan, maafkan saya. Saya sudah sembah kau. Sekarang saya lapar. Pengertian dong. Diambil tangannya Tuhannya, dia makan tangan Tuhannya. Dia makan kaki Tuhannya. Dia makan badan Tuhannya. Belum juga kenyang, kepalanya pun dia makan. Sekejam-kejamnya bangsa Indonesia zaman dulu, belum ada yang pernah kita dengar dia makan Tuhannya. Tapi Arab jahiliyah dulu Tuhannya dia makan. Dan zaman jahiliyah ibu-ibu, nih ibu-ibu, apa fungsinya wanita zaman itu? Tiga saja: dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Takdirnya apa? Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Wanita zaman itu tidak ada nilainya. Bahkan wanita zaman itu boleh dipertukar belikan. Bahkan bisa menjadi barang judian. Contoh, judi suaminya. Ah, kalau kau kalah saya pakai istriku 3 hari. Itu perempuan zaman dulu sebelum turunnya Islam. Bersyukur Islam hadir, maka sekarang perempuan ada yang menjadi anggota DPR, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi wali kota. Itu karena jasanya umat Islam mengangkat derajatnya perempuan. Cuma sekarang banyak juga perempuan yang melecehkan dirinya sendiri dengan ikut apa itu, saya lihat di televisi, apa yang ikut berkelahi-berkelahi, apa itu yang ada saya lihat di televisi, tinju. Saya bisa bayangkan bagaimana nasibnya suaminya ini. Kalau disuruh memasak tidak mau, dilipat suaminya Pak. Turun Islam, akhirnya ketika usia Rasulullah 40 tahun, turun Al-Quran. Rasulullah gelisah melihat masyarakat Mekah waktu itu. Kenapa ini sekampung?
kampungku? Kenapa ini saudara-saudaraku? Kenapa ini orang-orang Mekah menyembah selain Allah? Akhirnya beliau melakukan perenungan di Gua Hira. Lalu pada saat itu 17 Ramadan yang kita kenal dengan peringatan Nuzulul Quran, turun Jibril. Dia peluk Nabi, Iqra, baca. Saya tidak tahu baca. Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca. Dipeluk lagi sampai Nabi sesak nafas. Akhirnya Nabi mengikuti Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun. Nabi setelah melakukan perenungan di Gua Hira, turun ke rumah beliau, menggigil, dingin. Dia datang kepada istrinya, lalu berkata kepada Khadijah, wahai istriku sayang, saya dingin menggigil, tolong selimuti saya. Bapak-bapak yang ada di sini, kalau misalnya bapak menghilang 3 hari 3 malam, tidak ada kabar, pulang rumah menggigil, sampaikan ke istri, bu, saya menggigil, tolong selimuti saya. Kira-kira apa jawaban istri bapak? Apa langsung diselimuti? Tidak, diinterogasinya dulu kita, pak. Dari mana kau, mana handphonemu, pulang-pulang menggigil. Khadijah tidak. Berarti perempuan-perempuan malam ini, jika kalian mau hijrah, kalian mau memperingati tahun baru Hijriah, jadilah istri seperti istrinya Rasulullah ketika diperintah suaminya tidak banyak nanya. Oh, kenapa bilang wah susahnya? Ini perempuan sekarang banyak dia jadikan suaminya tahanan kota. Baru 1 jam keluar, di mana kau pak? Saya di kantor. Bohong. Saya di kantor. Bohong. Coba kirim fotomu. Nih. Ada bapak-bapak di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Masa takut sama istri? Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istri? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bu, ibu, bu, pulang ini jadilah istri seperti Khadijah. Apa sifatnya Khadijah? Khadijah selalu berpenampilan cantik dan menarik di depan suaminya. Besok bu mulai cantik. Cuma jangan juga salah tafsir. Mentang-mentang sudah dengar ceramah begini, besok mau pulang suaminya dikuncir 3 rambutnya. Pakai baju renang. Slop tinggi. Pulang suaminya langsung, astagfirullah, kesurupan istriku. Yang proporsional. Ah, lain kali kita bahas soal istri. Karena ini kita cerita tahun baru. Nah, sudah. Nabi kemudian mendakwahkan Islam. Tapi mendakwanya hanya japri. Jaringan pribadi. Yang didakwai hanya keluarga-keluarga dekat. Yang diislamkan hanya mereka yang betul-betul dekat dengan Rasulullah. Maka dari kaum wanita, pertama masuk Islam Khadijah. Dari kaum tetua, sahabat Nabi yang pertama masuk Islam, Abu Bakar Siddiq. Dari golongan muda, Ali bin Abi Thalib. 3 tahun Nabi dakwah. Awal-awal 3 tahun Nabi dakwah, berapa saja pengikutnya? 11 orang. Di Nanggroe Aceh Darussalam ini ada enggak kira-kira ulama? 3 tahun dakwah pengikutnya cuma 11 orang. Ada. Kalau saya dakwah 3 tahun, 11 orang yang ikut, berhenti saya jadi ustaz. Apa ini pekerjaan? 3 tahun kita dakwah cuma 11 orang yang ikut. Rasulullah awal dakwah, siapa yang mengikuti mereka? Bukan kepala dinas, bukan bangsawan. Siapa golongan yang pertama mengikuti Islam? Kaum-kaum hamba sahaya. Beda pembantu dengan hamba sahaya. Kalau pembantu digaji tiap bulan, pembantu punya hak asasi. Tapi hamba sahaya, hak milik, tidak punya hak asasi. Hamba sahaya itu ya hak milik. Sama misalnya bapak punya handphone. Namanya bapak punya handphone, terserah mau dibanting, mau direndam, mau dijual, terserah. Kenapa? Bapak punya. Itu nama budak. Maka masuklah Islam. Tapi
Tapi Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi. Tapi alhamdulillah, setelah keislaman Umar bin Khattab, lalu Umar masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang kita dakwakan ini benar? Apa yang kita dakwakan ini barang baik? Kenapa kita mesti dakwah sembunyi-sembunyi?" Kata Nabi, "Umar, kita kan minoritas. Kalau kita dakwah terang-terangan, bahaya, hancur kita." Kata Umar bin Khattab, "Tenang ya Rasulullah. Kalau ada yang coba menghalangi dakwamu ya Rasul, saya yang hadapi mereka." Masya Allah, Umar Pak, paling jago di Mekah waktu itu. Salah satu kebiasaan bangsa Mekah waktu itu, orang-orang Arab Mekah waktu itu, ada lomba berkelahi. Lomba tinju kira-kira sekarang. Dan Umar bin Khattab tidak pernah kalah. Begitu hebatnya Umar bin Khattab, diriwayatkan iblis aja kalau berpapasan sama Umar, minggir itu iblis. Begitu perkasanya Umar. Tapi ketika ketemu dengan istri Umar, Umar lembut hatinya. Jadi perkasa di luar, di dalam rumah kalau sama istri, lembut hatinya. Kan suatu ketika ada sahabat yang selalu diomeli sama istrinya. Ngomel aja kerjanya istrinya. Mau dilaporlah kepada Umar. Waktu itu Umar jadi presiden. Dengan harapan mau melapor ini, dilapor sama Umar. Mudah-mudahan istrinya ditegur sama Umar. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Pulang. Dia bilang, "Ya Rasulullah, kemarin saya lihat Anda dimarah-marah sama istri, kok diam-diam saja?" Apa? Dengar ini bapak-bapak, dengar ini pak. Apa jawaban Umar? "Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan membesarkan anak." Bu, ibu, bu, halo ibu, masih ingat waktu hamil ibu? Enak enggak? Susahnya 11 bulan menderita, 9 bulan. Sudah mau keluar. Bu, ibu, halo ibu, ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? 7 bulan tidur tengkurap, 9 bulan ibu tidak tengkurap, tahan. Bapak-bapak, 1 minggu saja tidak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya ibu. Bu, ibu, masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri kepala dinas, senyum aja dia keluar. Keluar nak? Tidak. Tetap. Coba. Itu makanya Umar katakan, kalau istriku ngomel, kalau istriku marah-marah di rumah, saya bayangkan bagaimana susahnya melahirkan. Paling kalau bapak-bapak kan stres ketika kita apa? Ngidam istrinya. Sampai-sampai di Makassar ada yang tanya sama saya, "Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri?" Saya bilang, "Ngidam apa istrimu pak?" Dia bilang, "Nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari." Weh, berat betul itu cobaanmu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah naik dia di lemari. Saya bilang, "Berhenti, kok dibodoh-bodoh itu sama istrimu?" Jangan juga keterlaluan ngidamnya ibu. Kata Umar, yang ketiga, begitu kalau istri marah sama saya, saya ngomel-ngomel istri saya bayangkan bagaimana sulitnya ketika menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Ada enggak ibu-ibu ingat waktu usianya 7 bulan anaknya? Waktu tumbuh giginya. Begitu digigit, ada yang ditutup. "Hei, kok gigit saya?" Coba. Makanya bapak-bapak, tahun hijriah ini muliakan istrimu. Ya. Hargai istri. Kata Nabi, tidak ada kemuliaan bagi laki-laki yang tidak tahu menghargai istrinya. Mulai besok kalau bapak betul-betul hijrah tahun ini, muliakan istri. Istri marah, diam. Ngomel, diam. Biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau perempuan sudah bilang, "Pokoknya, kau diam saja."
diam. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan selesai dua, muncul pertanyaan tiga. Selesai semuanya, dia ungkit lagi 3 tahun yang lalu. Ini perempuan ini begini. Makanya rumus diam, kalau perlu makan obat tidur. Kita juga bu, jangan suka ngomel. Tidak ada orang bisa tahan itu ibu-ibu. Apalagi kalau suamimu sudah pensiun, jaga perasaannya. Karena itu laki-laki kalau sudah pensiun, yang tadinya kepala dinas, yang tadinya kepala seksi, yang tadinya sekda, tiba-tiba pensiun, hargai perasaannya. Biasa gampang tersinggung. Sampai-sampai ada di Makassar, Ustaz, apa doanya supaya terang perasaan setelah pensiun? Kenapa? Dia bilang, saya gampang sekali tersinggung sekarang, Ustaz. Suatu ketika saya baring-baring, setelah saya pensiun, baringlah saya nonton di ruang tamu. Ada di situ kucingnya, cucu saya. Di samping saya, pagi-pagi saya baring sama itu kucing. Lewat istri saya, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur saja kerjanya. Kucing ditendang, saya tersinggung, Ustaz. Itu perasaannya kalau sudah pensiun. Makanya Pak, kalau Bapak menjabat jangan terlalu sombong, karena pensiun menunggumu. Apa mau sombong dengan jabatan? Pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Kau jadi kepala dinas, kalau kau disenang sama gubernur. Biar gubernur senang sama kamu, tapi istrinya gubernur tidak senang, keluar kau. Mau ditanda tangan SK datang istrinya gubernur, apa jangan angkat ini, tukang selingkuh. Prek. Ya, nah, sudah kita lanjut kisah. Nabi lalu berkata, jangan Umar, ribut ini di Mekah kalau kita sedawar terang-terang, tidak usah cemas ya Rasul, ada saya. Akhirnya apa? Disepakati setelah Umar masuk Islam, mereka mendakwakan Islam yang tadi jajabri sekarang broadcast secara umum. Dipimpinlah oleh Abu Bakar Siddiq, di depannya ada Hamzah, di belakangnya ada Umar bin Khattab, di tengah-tengahnya ada Bilal. Lalu Rasulullah dipindui keliling Makkah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, keliling Ka'bah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar semua bangsa-bangsa Arab, keluar terutama tokoh-tokoh Quraisy yang jengkel. Abu Jahal berkata, wah sudah kurang ajar ini. Abu Jahal mau keluar, kita habisi mereka. Ditahan sama Abu Lahab, hey mas bro, jangan lagi cari di kitab mas bro, ini bahasanya dasar Latin. Mas bro, kita habisi mereka, kata Abu Jahal. Ditahan sama Abu Lahab, sadar kok bos. Kenapa? Itu ada Hamzah sama Umar di dalam, kok bisa lawan itu orang dua? Makanya ulama itu penting juga cari preman, temani. Jangan kau musuhi preman, kau juga preman, lindungi itu ustaz. Polisi lindungi itu ustaz, jangan malah ditangkapi. Kalau polisi Indonesia bagus, polisi India itu yang kurang ajar. Nanti mau habis baru selesai, 3 jam film tidak pernah muncul-muncul. Begitu mau selesai film baru dia muncul. Nah, ini polisi India ini, Mr. PJ. Kalau polisi Indonesia baik, jangan musuhi polisi, jangan musuhi polisi. Ribut hidup kita kalau tidak ada polisi. Bayangkan kalau rumah kita dihancurkan, istri diperkosa, anak kita dibunuh, harta kita dijarah, datang ke polisi, tolong Pak Polisi cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja Polres bubar. Jangan musuhi polisi. Saya pergi ceramah, macet, tidak bisa gerak mobil saya, siapa yang saya cari? Penghafal Quran? Bukan. Saya baca Yasin 3 kali, tidak goyang-goyang mobilku. Siapa yang saya cari? Polisi lalu lintas. Makanya jangan komulusi polisi. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, nah kita doakan dia kembali ke India. Ya, akhirnya apa? Dakwalah Islam mulai seterang-terangan. Yang tadinya sembunyi-sembunyi didakwakan secara terang-terangan. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Marah Abu Jahal, marah Abu Lahab, marah Abu Sufyan. Ini tokoh-tokoh Arab waktu itu. Kenapa mereka membenci Nabi? Apa karena
membenci Islam? Tidak, karena mereka sombong, menolak kebenaran, menganggap remeh Nabi. Dia katakan, siapa lu Muhammad? You anak baru kemarin, saya senior, you baru-baru, masa kau mau menjadi bos? Ini biasa di kantor gubernur banyak begini. Dia bilang, siapa itu? Baru masuk, mau dipromosi. Saya ini sudah 15 tahun tidak dipromosi. Betul, ini yang baru masuk dipromosi. Kenapa? Otaknya Pentium 4, cepat loading. Kamu 15 tahun, otakmu Pentium 1. Lambat loading. Dijelaskan sama gubernur, gak ngerti. Ya Pak, disuruh bikin surat, surat Pak Gubernur. Mana? Belum diprint. Belum sudah namanya itu dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Coba. Akhirnya dakwah Nabi secara terang-terangan. Makin hari makin banyak masuk Islam. Makin hari makin banyak masuk Islam. Akhirnya musyawarah Abu Jahal. Musyawarah mereka. Saudara-saudara sekalian, ini Muhammad makin dibiarkan makin menjadi-jadi. Semakin hari agama nenek moyang kita makin tersudut. Harus ada tindakan ini. Bagaimana menurut kalian? Dari belakang ada yang usul. Saudara pimpinan sidang, bagaimana kalau Muhammad disogok perempuan? Kasih perempuan paling cantik di Mekah. Bagaimana? Kata pimpinan sidang, mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hilang kesadarannya. Kalau begitu, sogok dia dengan duit, kasih kumpul semua kekayaan orang-orang Mekah, sogok supaya dia berhenti berdakwah. Ada lagi yang protes, tidak mungkin. Muhammad tidak mampan sogok duit, biar kau kasih apa tidak akan mampan. Dia bukan pejabat Indonesia, kasih duit hilang akal sehatnya. Kalau begitu, tidak mau duit, tidak mau dia perempuan, kasih jabatan, kita berikan dia jabatan paling tinggi di Mekah. Kata pemimpin sidang, tidak mungkin, dia tidak mempan disogok dengan jabatan. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dari belakang ada yang usul. Saudara ketua sidang, bagaimana kalau Muhammad kita bunuh? Wah, dia juga punya marga. Bagaimana kalau dia bunuh? Marah Bani Hasyim, keturunan sukunya Bani Hasyim akan keberatan. Kata yang usul ini, sudah begini caranya, diborongi. Tahu borong? Dikeroyok. Semua suku yang ada di Mekah bersatu hancurkan Muhammad. Jadi kalau Bani Hasyim marah, dia akan berhadapan dengan semua suku yang ada di Mekah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kapan? Jangan tunda-tunda. Kapan? Sebentar malam. Oke. Rapat memutuskan, sebentar malam Muhammad kita bunuh. Rapat ini rahasia negara, tidak boleh ada yang bocorkan. Kalau ada yang bocorkan, maka kita penggal hidup-hidup. Setuju? Setuju. Pulang peserta rapat. Ada yang gosip sama istrinya. Bu, ada rahasia. Apa Pak? Ini tadi saya ikut rapat. Rapat internal gubernur, gak boleh bocor ini. Apa? Muhammad mau dibunuh sebentar malam. Tapi jangan ngomong-ngomong ya, ini rahasia. Siap Pak. Pagi sini istri dia pergi pasar. Dia panggil teman gosip. Bu, rahasia. Apa? Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia ya. Hanya kau yang saya kasih tahu. Siap, apa? Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Tapi yang ngomong-ngomong ya, kau hanya kau saya kasih tahu. Tujuh, ini yang sudah dikasih tahu, dia pergi tetangganya. Rahasia, rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Ya, yang sudah dikasih tahu, dia pergi lagi. Ternyata dari dulu, perempuan tidak boleh diberitahu rahasia negara. Jadi Pak Gubernur, kalau ada rahasia kantor jangan beritahu istri, pasti bocor. Ya, nih. Tukang gosip. Saya tadi aja lewat, saya pun digosipnya. Saya tadi lewat, saya dengar itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Tukang gosip. Ini ibu-ibu gosip nih, hobi-hobi nih. Ya, penyakitnya perempuan biasa enggak gosip,
diam-diam aja, dia mulia lihat mukanya orang dari pertama datang sampai duduk. Sudah itu dia, apa? Kenapa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Ada tukang gosip di sini? Ada? Tidak ada? Tidak percaya. Yang suka gosip, dengar itu firman Allah. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Itu yang suka gosip, yang cerita jeleknya orang, ketika kau cerita kejelekan orang, maka bangkai manusia kau makan nanti di akhirat. Maka rumusnya, kalau ada yang datang bawa gosip, majelis taklim yang baik, orang Islam yang baik, katanya anu, astagfirullah, na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Itu majelis taklim yang sukses. Jangan malah, memang betul, padahal dia tidak tahu. Suka sekali ikut campur. Ibu-ibu kalau suka ikut campur, nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge? Tahu toge? Coba lihat toge, di mana-mana ikut campur. Kita bikin pecel, ada si toge. Kita bikin gado-gado, ada si toge. Kita bikin soto, ada si toge. Karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan tidak ada toge yang lurus, semuanya bengkok. Jadi kalau ada pagi-pagi gosip, teriaki saja, woi pagi-pagi toge nih. Sudah, lanjut kisah. Akhirnya Abu Jahal membentuk densus, pasukan khusus untuk menyergap rumahnya Muhammad. Dikumpullah seluruh jagoan kepala-kepala suku untuk menyergap Muhammad. Nabi ternyata tahu bahwa akan ada penyergapan sebentar malam. Dari siapa? Dari Jibril, jenderalnya malaikat. Muhammad, hati-hati, sebentar malam akan ada penyergapan, siap-siap. Bagaimana? Di kopi, siap, ganti korek. Sudah kepung, Nabi panggil sepupu satu kalinya, Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Ali masih remaja. Ya Ali, sini dulu. Kenapa? Kau ganti saya tidur sebentar malam di tempat tidurku. Bayangkan Pak, mengganti tidur di malam penyergapan berarti mengganti mati. Ada yang mau? Kalau ganti kepala dinas, Pak, belum habis masa jabatannya, sudah banyak yang mau ganti. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya ketika selesai hijrah, ya Ali, kamu muda waktu itu, kenapa kau mau mengganti Nabi tidur waktu itu di tempat penyergapan? Apa kata Ali? Kalau yang mati pada saat itu Ali bin Abi Thalib, hanya satu yang mati, anaknya Abi Thalib. Tapi kalau Muhammad yang wafat pada malam itu, maka cahaya kebenaran akan hilang di dunia. Lebih baik saya yang mati daripada cahaya kebenaran. Mantap, ini namanya pemuda, Pak. Bukan pemuda galau. Ditinggal ceweknya, stres. Rasanya saya sudah tidak bisa hidup, Ustaz. Dongo. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Itu anak muda zaman sekarang. Kita lanjut kisah. Maka disergap rumahnya Nabi, dikelilingi oleh pasukan-pasukan hebat. Allah perintahkan kepada Muhammad, ya Muhammad, kamu baca ini ayat, kau keluar, tidak ada yang lihat. Ada yang tahu ayat itu? Ada yang tahu, ibu-ibu? Ayat yang dibaca Nabi? Ada yang tahu? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim fa'aghsaynahum fahum. Di muka mereka, di dinding mereka, kanan kiri mereka, di depan mereka, belakang mereka, kami pasangi dinding sehingga Nabi lewat tidak ada satupun yang melihatnya. Ini yang dibaca mahasiswaku ketika ada razia polisi lalu lintas. Begitu ada razia, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ajal namin baini aidihim santa wa min fahaltihim sapaku sayinahum fahum. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat, ditilang. Saya datang, dia bilang, ini Ustaz bohong-bohong. Kenapa kau bilang saya bohong? Kenapa Ustaz? Saya baca ini ayat, kok saya ditilang? Kenapa kau bisa ditilang? Saya tidak bisa helm. Bukan ayat yang salah, kau yang dongo.
pasti nak lihat kau, karena itu polisi hafal juga itu ayat. Lewat dibaca Nabi, keluar. Ini orang-orang yang mau menyergap Nabi seperti dihipnotis. Tidak ada yang sadar melihat Nabi, tidak melihat. Begitu Nabi sudah jauh bersama Abu Bakar Siddiq, baru mereka sadar. Dia gerbrak, buh, masuk ke rumah Nabi. Dirusak pintunya. Nabi disergap, diambil tempat tidurnya. Tarik, Ali. Marah Abu Jahal. Aina Muhammad, Aina Muhammad, mana Muhammad? Dia bilang Ali, saya juga tidak tahu. Orang tidur enak-enak, kok kasih bangun? Marah Abu Jahal. Dia bikin sayembara. Saudara-saudara sekalian bangsa Mekah, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih mereka unta betina yang hamil 100 ekor unta. 100 ekor unta sekarang, Pak, kurang lebih 2,5 miliar. Kepalanya Muhammad dinilai. Siapa yang mendapati, saya kasih kalian unta betina, karena zaman dulu unta betina apalagi kalau hamil lebih mahal daripada unta lelaki. Unta betina yang hamil tidak ada suaminya. Unta. Ya wajarlah kalau unta hamil tidak ada suaminya. Masa ada akad nikah unta? Mari ini kita akad nikahkan unta, disaksikan oleh Bapak Gubernur. Wih, masa akad nikah ada unta? Cuma sekarang banyak juga perempuan mau saingan sama unta. Hamil tidak ada suaminya. Tapi di Aceh tidak ada. Saya waktu diundang ceramah di sini, Pak, langsung meskipun ada acara saya, langsung saya iakan. Senang sekali, Pak, saya bisa datang ke Aceh. Dari dulu saya bayangkan ini. Semenjak saya masih kecil SD, Pak, ini masjid legenda, Masjid Baitur Rahman, Pak. Ini yang saya ingat terus ini. Kolam ada di depan. Satu-satunya masjid yang ada di Indonesia zaman saya kecil, yang ada kolam di depannya hanya ada di Banda Aceh. Ini kebanggaan orang Aceh, Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah, cantik betul masjidnya. Waktu pasca tsunami, 4 hari setelah tsunami, saya datang di sini menjadi relawan. 16 hari saya di sini, Pak. Waktu itu sebelum jadi ustaz, jadi volunteer. Itu ada peninggalan saya, Pak, pohon apa itu? Palem. Saya bersama waktu itu Andi Oni Tanrika, Pak, sempat melihat Pak Perdana Menteri Malaysia waktu itu Mahathir Mohamad khutbah Jumat di masjid ini. Waktu itu sebelum jadi ustaz. 16 hari kami di sini menjadi volunteer. Baru tiba bermalam di rumah sakit. Waktu itu kita lagi salat subuh, gempa lagi. Semua orang yang salat bubar. Saya lari peluk tiang, Pak. Saya ditanya sama Prof. Indrus Paturusi, kenapa kau dasar di situ tiang? Saya bilang, inilah bangunan paling kokoh. Tiang. Nah, jadi kalau Bapak ada gempa, Pak, Bapak dekati tiang. Karena itu yang paling kokoh. Nah, lanjut kisah. Lalu Nabi berlari, dikejar, dan salah satu yang mengikuti sayembara itu namanya Waraqah. Ini Waraqah hebat cari jejak, Pak. Dia tidak perlu melihat tanda-tanda kaki unta, dia tidak perlu melihat tanda-tanda kaki manusia, jejak-jejak kaki. Kehebatannya Suraqah bin Waraqah, Suraqah ini anunya, Pak, penciumannya. Dia cuma begini, Bapak Gubernur, wih, bau parfum. Das Atlatif, bau Rexona. Dia bisa tahu itu, Pak. Dari penciumannya saja. Waraqah bin Naufal, dia kejar, Pak. Kejar. Dapat. Subhanallah, didapatinya. Suraqah lalu berkata, dia dekati, tapi terjadi keajaiban. Apa yang terjadi? Kudanya standing. Angkat kaki seperti kuda Ferrari, jatuh. Dia naik lagi ke kudanya, jatuh lagi. Naik ketiga kalinya, jatuh lagi. Lalu Suraqah berkata, wah, bukan orang sembarang ini, pasti orang dilindungi. Lalu dia berteriak kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sampaikan kepada sahabatmu. Begitu hebatnya Nabi, takut ini sebut namanya. Begitu mulianya itu Rasulullah, namanya dia takut sebut. Akhirnya dia katakan, wahai Abu Bakar, sampaikan kepada sahabatku. Itu kepalanya dinilai 100 ekor unta. Tadinya dia mau membunuh, lalu dia masuk Islam.
Lalu dia berkata, wahai Abu Bakar, ini perbendaharaanku, ini perbekalanku, silakan kau nikmati, ambil, lanjutkan perjalananmu. Tapi kata Abu Bakar, wahai saudaraku, kalau kau betul menolong kami, tolong kau lindungi kami dari pencari jejak yang lain. Lalu Nabi masuk ke gua Zur, lalu kembali ini melindungi Nabi, ketemu dengan pencari jejak yang lain, dia katakan, jangan kau lewat di sini, saya sudah dari sini, tidak ada Muhammad, orang semua percaya. Akhirnya Nabi sembunyi dalam gua Zur 3 hari 3 malam. Disinilah kelihatan cintanya Abu Bakar Siddiq. Nabi lagi baring, di mana beliau baring? Di pahanya Abu Bakar Siddiq. Nabi tidur pulas, begitu pulasnya kedengaran napasnya Nabi keluar dari hidungnya, bukan keluar dari mulut. Kalau mulut keluar dari mulut namanya ngorok, nah itu ngorok. Nabi keluar kedengaran dari hidungnya, lagi pulas, tiba-tiba dari dinding gua keluar kalajengking. Tahu adek-adek kalajengking? Tahu? Scorpion. Keluar. Abu Bakar serba salah, saya bangunkan Nabi atau tidak? Saya mau bangunkan, tidak tega rasanya. Nabi lagi pulas tidurnya. Kalau saya tidak bangunkan, digigit kalajengking. Akhirnya apa? Abu Bakar Siddiq mengambil tindakan hebat. Apa? Jari-jari tangannya dimasukkan ke dalam lubang kalajengking. Digigit tangannya, sakit. Tapi Abu Bakar tidak mau berteriak. Lalu digigit lidahnya supaya dia tidak berteriak. Belum selesai rasa sakit tangannya, lalu ada lagi kalajengking yang datang, lalu kakinya lagi dia kasih masuk. Sakit. Abu Bakar tidak berteriak. Lalu keluar air matanya. Menetes air mata Abu Bakar. Pas jatuh di atas pipinya Rasulullah, Nabi terbangun dan berkata, kenapa kau menangis Abu Bakar? Digigit skorpion. Nabi berkata, kenapa kau tidak bangunkan saya? Saya tidak tega ya Rasulullah. Cintanya Abu Bakar Siddiq, Pak. Jadi Bapak kalau cinta kepada Rasulullah, jangan juga salah tafsir. Pergi cari skorpion, pergi cari kalajengking. Demi cintaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saksikan aku cinta kepadamu. Dia kasih masuk lubang kalajengking. Ah, itu belen-belen namanya, bos. 3 hari 3 malam Nabi menunggu. Setelah selamat, tidak ada lagi dianggap aman, maka Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Sampailah ke Madinah, disambut oleh sahabat dengan lagu Tala al badru alaina min saniyatil wada. Inilah sehingga dari dasir inilah sehingga ada ulama yang menghalalkan lagu selama lagu-lagunya lagu-lagu dakwah. Ah, boleh ibu-ibu, boleh lagu-lagu nyanyi. Zaman saya kecil lagunya ibu saya lagu-lagu dakwah. Dari lagu itu saya kenal sejarah Nabi. Saya ingat waktu kecil ibu saya lagi menyanyi cuci piring sambil nyanyi, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya bilang, kenapa mak zaman jahiliyah? Dia lanjut lagi lagunya, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya Nabi terakhir mak? Dia lanjut lagi, Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Melabo atau Lukna? Di Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat mak? Pak Gubernur atau Wali Nangro? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Ah, itu lagu kalau begitu masa haram? Itu lagu-lagu ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Pulang suaminya, lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Dia sambung anaknya, pulang pulang ku berbadan dua.
hamil dia pulang. Kalau lagu-lagu dakwah boleh. Suaminya pulang kantor capek, dimarahi tadi sama kepala dinasnya, duduk di kursi ngeluh suaminya, maka istrinya tampil, dia peluk istrinya sambil menyanyi, bila kamu di sisiku hati rasa syadu. Tenang perasaannya suami. Begitu masuk kamar berantakan, suaminya marah lagi, istrinya tampil lagi dengan lagunya, insaflah wahai manusia. Oh tenang, itu suamimu, itu lagu-lagu dulu, ibu-ibu dulu nyanyinya gak sehat. Begitu pensiun suaminya tua sakit-sakit, lagunya apa? Bila Israel. Itu ibu zaman dulu, zaman dulu itu ibu lagu-lagunya. Boleh lagu kalau nasihat, boleh. Cuma sekarang lagunya ibu-ibu lagu-lagu menyesatkan. Yo yo ayo, yo ayo yo yo a, apa yo ayo ayo poligami. Ini Agustusan banyak ibu-ibu sesat. Naik di panggung, olahraga katanya Agustusan. Perempuan katanya, majelis taklim perempuan, di depan dia laki-laki di belakang. Jilbabnya ketat roknya, depan lah ibu-ibu. Satu, dua, ada bapak-bapak di belakang, tiga. Apa ndak hancur ibu-ibu zaman sekarang? Naiklah di panggung begini, domba menyanyi Agustusan. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, kanan, 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 kiri. Beleng-beleng. Kalau lagu begini haramlah. Kalau lagu-lagu nasihat boleh bu. Saya zaman kecil nyanyi-nyanyinya enak, dakwah. Itulah sebabnya adik-adik kalian yang belajar agama, jangan sempit memahami agama. Saya share lagu di Facebook saya, wah dimaki-maki, ini ustaz menyebarkan lagu-lagu, padahal lagu-lagu saya bagus. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena oh karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena oh karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya, ha 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 ha. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu zaman dulu begitu pak. Iya toh, kalau lagu-lagu begini ya bolehlah. Nabi disambut oleh lagu, lagi disambut lagu di tanah di Madinah, tala al-badru alaina. Itu disambut, masa kau haramkan yang lagu-lagu begini? Sekarang banyak anak-anak belajar agama baru 3 bulan, kayaknya dia saja mau masuk surga. Semua salah. Kayak dia aja peniti hari kiamat. Maulid sesat, Isra Mi'raj sesat, taksiah sesat. Kalau kau tidak mau maulid, janganlah. Enggak apa-apa kau enggak mau maulid. Jangan kau tuduh kami maulid ini sesat, ahli sunnah wal jamaah. Sakitnya tuh di sini. Kau enggak mau maulid enggak usah. Tapi jangan kau tuduh yang maulid sesat. Apa susahnya kau? Mereka sebenarnya juga maulid, cuma bukan maulid namanya. Dia pakai tablik akbar sirah nabawiyah. Sama saja itu bos, beda casing, isinya sama. Ini baru belajar agama 3 bulan melalui YouTube, baru 2 menit habis kuotanya. Semua masuk neraka. Bos, kalau kamu tidak mau kasih masuk kami surga, ya sudahlah, biarlah kami di pinggir, kaulah aja di tengah. Jangan kutuduh kami masuk surga, neraka. Sama-sama kita sahadat, sama-sama kita haji, sama-sama kita puasa, sama-sama kita sholat, sama Nabi kita. Masa gara-gara maulid kamu tuduh kami bid'ah sesat masuk neraka? Sampai saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa ini Ustaz Das'ad? Cerita-cerita sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya, kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, tidak tunggu-tunggu. Malam marah istri saya di rumah. Apa yang bikin kotor-kotor bantal? Ada juga. Saya ketawa, saya serius ini bos. Ya dede, silakan belajar agama, tapi jangan kau selalu salahkan orang, ya.
soal lagu, biarkanlah anak-anak yang mau melagu, tapi lagu-lagu salah, tidak apa-apa. Nah sudah, ada yang terlupa tadi ketika di Gua Sur, ini penting, berbicara soal akidah. Kan pada saat itu dikejar Pak, dikejar Nabi, didapat di Gua Sur, dapat sama Abu Jahal, ngintip Abu Jahal, bahkan sampai Abu Bakar cemas, mati kita ya Rasulullah, hancur kita, didapat di tombaknya kita. Nabi menenangkan Abu Bakar, ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau ragu, jangan cemas, jangan takut, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Allah turunkan bantuannya, Allah turunkan bala bantuan, bukan malaikat, bukan burung ababil, tapi siapa yang diturunkan? Allah. Laba-laba. Tahu laba-laba? Tahu laba-laba? Bahasa Acehnya spider. Hebatnya spider ini, laba-laba ini membuat jaring. Pernah lihat jaring laba-laba? Pernah lihat jaringnya laba-laba, Ibu? Itu jaring laba-laba rapuh. Simpan aja pulpen di atas jaring laba-laba, pasti hancur itu jaring laba-laba. Tapi subhanallah, jaring laba-laba yang rapuh, jaring laba-laba yang sangat rapuh, mengalahkan bala bantentaranya Abu Jahal. Abu Jahal bilang begini, tidak mungkin ada Muhammad di dalam. Kalau ada Muhammad, tidak mungkin ada ini sarang laba-laba. Karena pasti robek ini sarang laba-laba kalau ada Muhammad. Begitu ngintip lagi, terbang burung merpati. Abu Jahal berkata, tidak mungkin ada manusia. Pergi mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditolong hanya melalui kekuatan sarang laba-laba. Artinya, kalau Allah yang nolong ibu, gampang. Nih, saudara-saudara, bapak-bapak, yang mau jadi kepala dinas, yang mau jadi camat, tidak usah cari muka sama gubernur. Kau minta pertolongan kepada Allah. Kalau Allah yang tolong kalian, gampang jadi kepala dinas, gampang jadi sekda, gampang jadi camat. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau bapak cari muka sama gubernur, capek Pak. Siapa? Siapa? Aman terkendali Pak. Dia laksanakan. 5 tahun ganti lagi gubernur, cari muka lagi kita Pak. Lebih cari kepada Allah. Gimana caranya? Taqarruf ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Abu Bakar Siddiq cinta kepada Rasul. Kalau bapak cinta kepada Rasul, maka tahun baru Hijriah ini bapak tidak usah cari spider, bapak tidak usah cari scorpion. Cari bagaimana? Yuk datang ke masjid, hidupkan, sambut anjuran bapak gubernur kita, hidupkan salat berjamaah, makmurkan masjid. Tahun baru ini Pak, kalau bapak betul-betul hijrah, tahun baru ini hidupkan salat jamaah. Saya yakin Pak, kalau di Aceh ini Pak, ramai salat jamaah Pak, terutama kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Itu kalau subuh kentara Pak, itu penghuninya. Saya enggak perlu lihat, saya sudah tahu langsung. Saya tutup saja mata langsung, saya orang tua yang banyak di dalam. Kenapa? Minyak angin. Minyak gosok, bau minyak angin aja di dalam masjid itu kalau subuh. Penghuninya muka-muka sakaratil maut. Enggak mudah. Kalau bapak cinta, maka hidupkan, sambut Pak anjuran, edaran bapak gubernur kita memakmurkan masjid. BKP RMI yang memprogramkan kembali ke masjid, hidupkan masjid. Nabi katakan, andai kau lihat pahalanya salat jamaah di masjid, maka kalian akan datang di waktu subuh meskipun kalian dalam keadaan merangkak. Kenapa orang Islam malas ke masjid? Satu, kenapa orang Islam malas ke masjid? Satu, karena dia tidak tahu pahalanya. Ibu-ibu, mau tahu pahala jamaah? Bapak wudu dulu, lalu ke masjid. Kata Nabi, mereka yang wudu lalu ke masjid berjamaah, langkah kaki kanan, satu pahala. Langkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah bapak 300 meter dari masjid, berapa langkah kaki itu Pak? Kaki kanan, satu pahala. Kaki kiri, gugur
Indonesia kecil, berapa ratus kilometer, berapa langkah kaki Pak? Apalagi kalau Bapak jalan begini. Banyak betul langkahnya Pak. Bagaimana kalau saya lihat mobil Ustaz? Alhamdulillah, empat rodanya dikali empat. Satu. Yang kedua, pahala berjamaah. Semua benda yang kita lewati, pagar, tembok, aspal, tumbuhan, semua akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, 1 September 2019, dia datang berjamaah di Masjid Baitur Rahman. Itulah sebabnya kalau kita datang ke masjid, setiap kita sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Kenapa? Supaya tambah banyak saksi di akhirat. Itulah juga sebabnya dianjurkan, ketika kau datang ke masjid, beda jalan waktu pergi, beda juga jalan waktu pulang. Lagi kalau bapak datang ke masjid, keliling dulu di lapangan ini, lalu kebunlah lagi ke sana, kali sana lagi, berapa pahala yang kita dapat. Yang ketiga, kata Nabi, pahala orang yang datang berjamaah, andai saja misalnya hujan, gerimis, ataupun debu yang melengket di badan bapak sepanjang perjalanan ke masjid, maka debu itu, baju bapak ibu yang basah ketika ke masjid, itulah nanti akan melindungi kita dari api neraka. Jadi kalau bapak gerimis, basah baju ke masjid, tidak usah cemas, bajumu itu yang lindungi kamu dari api neraka. Jangan juga salah paham, mentah-mentah sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka payungnya, dia jalan. Nah, itu dongo namanya itu, bele-bele. Apalagi yang paling terkenal, pahala berjamaah di masjid ini yang paling populer, 27 kali. Artinya apa? Satu kali sholat berjamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah, baru sama pahalanya. Apalagi? Apalagi kalau bapak serban, 80 kali kemuliaan. Kalau misalnya bapak ke masjid salat jamaah pakai serban, 80 kali kemuliaan. Apalagi kalau bapak sikat gigi, 80 kemuliaan. Terutama kalau subuh. Itu ada adab dalam berjamaah. Kalau sholat subuh, sunnah sikat gigi. Kenapa? Bapak baru bangun. Bayangkan kalau baru bangun, bapak salam tidak sikat gigi. Orang menghadap ke kanan, kita menghadap ke kiri. Assalamualaikum. Sampai mati dia ingat terus itu dulunya kita Pak. Adab itu berjamaah. Itu dalam berjamaah ada adabnya. Mana adab-adab berjamaah? Ini juga yang banyak kita. Kadangkala ada orang berjamaah Pak, itu kaki di bawah. Kasih. Adakah itu anak muda? Kasih pindah kaki. Kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Pindah lagi. Akhirnya apa? Saya pernah dikasih gitu. Saya injak kakinya. Selesai sholat, kenapa kasih gitu kakimu? Supaya rapat sab, dek. Kalau mau rapat sabmu, bukan jari-jari kaki yang kau kasih sentuh, tapi apa? Ini bahu. Biar jari-jari kakimu rapat, bisa renggang sabmu. Gimana? Renggang sabmu itu. Ya ketawa, saya serius ini. Ada itu adabnya orang berjamaah. Ada juga orang berjamaah Pak, dia ganggu, kayak dia paling hebat dalam masjid, mulai takbir dia ganggu kita Pak, kayak dia mau gigit telinga kita. Baca Fatihah kayak di mulut kita. Kau ganggu orang. Ada yang berjamaah begitu. Apalagi penyebab orang malas berjamaah ke masjid, yang ketiga, dia tidak lihat pahalanya. Andai saja Pak Gubernur, dia umumkan siapa yang datang berjamaah sholat di Baitur Rahman, maka diberikan pulsa 100.000. Saya yakin sholat subuh jam 5, jam 4 sudah penuh masjid. Karena dilihat pahalanya. Yang keempat, penyebab orang datang berjamaah malas. Kenapa? Karena manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di Makassar Pak, kecil. Nyaman Pak, karpetnya tiap tahun saya ganti, bekasnya kita cari masjid yang baru dibangun. Muadzinnya saya bikin lomba azan, yang menang kita tugaskan digaji layaknya pegawai negeri, 5 kali teriak sehari semalam, azannya bagus, imamnya penghafal Quran, yang kita bikinkan kamar lalu kita kasih motor sebagai kendaraan dinasnya, mahasiswa yang bagus suaranya. Penceramanya belum ceramah, kita sudah kasih judul dan resume ayat-ayat yang dia mau sampaikan, serta honornya diberi sebelum dia khutbah.
dikirim Pak, sebelum dia ceramah sudah dikasih hormat honornya. Apalagi imamnya penghafal Quran, mic-nya enak didengar. Maka orang betah datang ke masjid dan celengan selalu penuh. Kenapa? Mereka sadar celengan ini saya nikmati berjamaah. Enak orang ke masjid. Ini gimana orang mau ke masjid, Pak? Yang azan orang tua sudah pensiun, giginya tinggal 4. Dia bilang anak muda, itu lagi orang tua yang azan. Dia lagi itu. Bagaimana anak muda ke masjid? Apalagi karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, teh cicak didapat. Kadang kala gumpalan semut. Penceramahnya dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau bakal dibanting, dilipat, ditusuk matamu, ditusuk pantat, keluar di leher. Dia bilang anak muda, jauh ke pindah mesti aja bikin takut, takut itu ceramahnya. Gimana anak muda mau ke masjid? Neraka aja kau cerita. La haula wala quwwata illa billah. Dapat lagi sound system, begitu kita takbir Allahu Akbar langsung storing. Kita mau perbaiki, sudah takbir terpaksa kita tahan sampai salam. Dapat lagi imam, la haula wala quwwata illa billah. Imam yang ganti-ganti sunnah Nabi, ada juga itu imam begitu. Kata Nabi, kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan salatmu. Itu kata Nabi. Kau imam ringkaskan bacaan salatmu. Ini baru jadi imam, Pak, mau mulai takbir sudah lama, Pak. Apa nak kok tinggal langkat itu selesai, Bos? Ada memang imam juga begitu. Itulah sebabnya ketika imam mau angkat takbir sunnah menghadap ke belakang dengan kalimat salata jami'a rahimakumullah. Lihat inspeksi pasukan. Kita lihat siapa. Kalau orang tua banyak di belakang, jangan kau kasih panjang imam. Ringkaskan bacaan salatmu. Coba kalau imam bacaannya panjang, Pak Desik seorang tua yang remati. Peruku. Kasihan dia. Naik lagi kepalanya belum selesai. Jatuh lagi kembali. Naik lagi kepala. Wih, ini sih seorang tua ini, Pak. Ada juga ibu-ibu yang mau sekali kentut. Kan janganlah akhirnya dia. Lamanya Pak Imam. Ada juga anak muda yang lupa kunci mobilnya, kunci motornya. Bayangkan kalau anak muda rakaat pertama baru dia sadar sudah takbir, wah kunci motor ketinggalan, melengket di motor, pasti menderita sholat. Lama betul ini Pak Imam. Hilang sudah sholat, hilang sudah motor saya. Coba. Itu sebabnya kata Nabi, kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan sholatmu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam baca yang umumnya orang hafal. Baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya kalau kau salah ada yang luruskan. Yang kedua, kalau orang kau baca umumnya orang hafal, makmum bisa khusyuk ikut. Coba kalau imam baca kul huwallah, anak pun ikut, anak-anak kul huwallahu allahu samad. Kenapa? Karena dia ikut. Coba begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 3-70. Imam husu dengan bacanya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai. Kita mau ikut, tidak hafal, terpaksa semua di dinding kita baca. Keadaan saldo kas masjid Baitur Rahman. Belum selesai. Selesai dibaca sama satu papan, belum selesai imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia, Nangro Aceh Darussalam. Belum selesai imam, dibaca lagi bajunya orang, caleg DPR RI nomor. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Yang kedua tujuannya baca yang umumnya orang hafal kata Nabi, supaya kalau kau salah ada yang luruskan bacaanmu. Kalau imam membaca wadduha keliru, ada makmum yang bisa luruskan. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal salah, sudah. Kau cari jalan keluarnya sendiri. Saya ingat waktu saya kecil, Pak. Ini kisah nyata. Waktu saya kecil, imam sujud, lama betul imam sujud. Tidak biasanya, Pak. Sudah mau 1 menit, belum selesai sujud. Ada kawan saya diangkat kepalanya. Tidak sabar diangkat kepalanya. Langsung teriak, "Woi, hilang imam." Ternyata imam keluar dari pintu samping. Selesai kacau salat, bubar. Selesai salat kita tanya, "Pak
Pak Imam, kenapa kau tinggalkan sam? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih bangun kita supaya dilihat kau. Apa dia bilang? Saya sengaja, karena malu saya kau lihat. Kacau solat. Ayo, adik-adik solat. Ibu-ibu datang berjamaah ya. Bu. Nah, ini juga ada sebagian ustaz bilang, tidak boleh perempuan ke masjid, haram. Kalau anak-anak gadis yang usia belasan tahun, 25 tahun kuliah, ya sudahlah, lebih bagus memang kalau di rumah, menghindari fitnah. Tapi kalau ibu-ibu, kalau anak-anak gadis kan dulu dilarang ke dia ke masjid, kenapa? Karena bisa diperkosa malam-malam, diculik. Kalau sekarang di Nanggro Aceh aman, apalagi kalau ibu sudah usianya 75 tahun, siapa yang mau culik, bikin repot. Ya datang sholat jamaah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, luar biasa, hidupkan sholat jamaah ya. Kita datang, kalau saya menjadi gubernur atau wali kota, maka saya akan cari siapa anggotaku, bawahanku, stafku yang rajin berjamaah, maka dia saya akan percaya. Kalau apalagi kalau dia tidak sholat, Pak, jangan percaya kalau ada staf tidak sholat. Meskipun dia selalu bilang, siap, siap, siap. Tapi kalau tidak sholat, jangan percaya. Tuhannya saja dia tipu. Apalagi kita. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sampailah Nabi di Madinah. Lalu yang pertama Nabi bangun adalah masjid. Di Madinah seluruh sahabat berkata, ya Rasulullah, kau tinggal di rumahku. Ya Rasulullah, ini kau tinggal di sini. Oh, ada sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari, yang makamnya ada di Istanbul sekarang, yang dulu kita kenal dengan Konstantinie. Itu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ambil semua hartaku, kau tinggal di Madinah, ini rumah saya. Kata Nabi, saya serahkan kepada saudara ontaku. Di mana ontaku tinggal, disitulah saya membangun rumah. Dan Nabi jalan, lalu tinggallah di situ, yang rumah beliau bangun, yang tempatnya sekarang di Masjid Nabawi sampingnya, yang sekarang menjadi makamnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sampai Nabi di situ, membangunlah peradaban, maka pertama dibangun oleh Rasulullah adalah masjid, pertama dibangun Nabi bukan rumah dinas, pertama dibangun Nabi bukan kantor dinas, tapi yang pertama Nabi bangun adalah masjid. Maka artinya, kalian mau sukses dunia akhirat, maka kembalilah ke masjid. Inilah yang memotivasi Bapak Gubernur meluncing sebuah program kembali ke masjid, makmurkan masjid. Apabila masjid dimakmurkan di negeri Nanggro Aceh Darussalam ini, percaya janji Allah, walau anna ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Ibu-ibu mau pilih mantu, carilah yang rajin berjamaah di masjid. Ya, bagaimana caranya ditahu ustaz? Undanglah dia jam 5 sore. Sudah jam 5 tunggu maghrib. Sudah masuk maghrib, sudah azan. Sudah azan suruh imam sholat. Ketika dia baca kul huwallah, kul-kul saja dia baca, hakul yakin, itu malas sholat. Hanya itu yang dia hafal. Kul huwallah rakaat pertama, rakaat kedua, kul huwallah la ilaha illallah, berarti belum bisa meyakinkan. Begitu juga kalau mau milih kepala dinas atau lain sebagainya, sekali-kali disuruh imam sholat, kita dengar bacaannya. Saya rajin imam sholat ustaz, oh hebat, tapi khusus duhur sama asar. So, oh, adikku juga bisa, yang masih SD bisa kalau yang begitu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sehingga Nabi menjelaskan, kalau engkau ingin melihat tingkat keimanan suatu negeri, maka datanglah masuk ke masjidnya. Kalau masjidnya ramai, maka yakin bahwa itu negeri orang-orangnya beriman. Kalau kau mau melihat akhlak suatu negeri, masuklah kalian ke pasarnya. Kalau di dalam banyak pembohong, maka di sini negeri itu banyak hidup masyarakat-masyarakat yang akhlaknya hancur. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, dan kita tutup dengan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hijrah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat kepada Rasulullah adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tahun baru hijriah ini. Kalau bapak ingin saya tanya, bapak-bapak biasanya kalau masuk tahun baru kita berdoa, ya Allah berikanlah saya rahmat. Bapak-bapak mau rahmat Allah?
Ibu-ibu mau mendapat rahmat Allah di tahun baru ini? Biasanya rahmat Allah bukan judi pun, tidak sholat sekalipun, mau dapat rahmat Allah. Maka kalau mau mendapat rahmat Allah, Allah jelaskan dalam Al-Quran, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Orang yang beriman kemudian berhijrah lalu dia berjihad di jalan agama Allah, maka mereka itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, Bapak Gubernur, Wali Nangroh, dan seluruh pejabat sipil militer yang saya muliakan, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Jika ada kata dan kalimat yang salah, itu datangnya pribadi yang berbicara. Jangan salahkan Islam, tetapi silakan salahkan pribadi yang berbicara. Jika ada kata dan kalimat yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat kebetulan melalui mulut pribadi sang pembicara. Karenanya tidak penting dan tidak perlu menghargai pembicara, tapi hargailah apa yang disampaikan. Ibu bapak, jika ingin masih mendengarkan ceramah saya, silakan simak nonton Tabligh Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad. Cuma enggak lama, biasa nunggu 2 minggu, 1 minggu baru muncul Sabtu atau Ahad. Nah, kalau mau yang setiap saat, bahkan mau tidur sekalipun boleh nonton, silakan ambil aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Ah, keluarlah ceramah saya yang ratusan. Sudah itu jangan lupa nonton Pak, kasih tanda begini. Like. Nah, jangan kasih begini, Bos. Kalau kau kasih begini, dicari kau malaikat pencabut nyawa. Masa dakwah kau kasih begini? Memangnya lagu dandut? Coba cepat habis kuota, karena satu jam menguras kuota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota, namanya cersi. Apa itu? Ceramah singkat. Gimana caranya, Ustaz? Follow saya di Instagram, dasatlatif1212. Ya, satu menit saja. Dakwah satu menit. Hari ini saya ceramah satu menit soal orang-orang yang ada di tahanan. Kalian di penjara belum tentu hina. Kalian di penjara belum tentu dusta. Bung Karno di penjara, justru dalam penjara konsep Indonesia lahir. Bung Hatta, Buya Hamka di penjara zamannya Soekarno, justru dalam penjara dia beliau tulis kitab yang legenda sampai sekarang ini. Yusuf alaihissalam pernah di penjara, apa hina? Tidak, justru keluar dari penjara, dilantik menjadi Perdana Menteri, Menteri Keuangan atau Menteri Bendahara pada saat itu. Yang hina adalah ketika Anda dalam bebas seperti ini, lalu Anda bebas berbuat dosa, sebenarnya Anda dipenjara oleh kedustaan. Itu satu menit. Follow saya di Instagram, dasatlatif1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau tak putar ceramahnya Ustaz. Aku yakin tidak ada kuotamu. Beli kuota dulu. Bu Bapak, mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah. Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan kepada Bapak PJ Gubernur. Mudah-mudahan beliau berikan kekuatan lahir dan batin untuk memimpin provinsi kita Nangroe Aceh Darussalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un karibun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, Zat yang memberi hidayah dan petunjuk, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada pejabat-pejabat kami. Berikanlah hidayah dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikanlah kepada mereka kesanggupan untuk melaksanakan yang hak itu.
Tunjukkanlah kepada mereka yang batil adalah batil, dan berikanlah kesanggupan kepada mereka untuk menghindari dan memerangi kebatilan itu. Rabbana la tusyik kulubana ba'da isadaitana wa hablana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masrun billahi fi sabilil haq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilme tanyo bune amai tanyo bune kure tanyo bune ngak selamat donya akhirat. Ilme tanyo bune.